Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Pemirsa, pada kesempatan sore hari ini kita jalan-jalan virtual di kawasan Blora Kota. Infonya pada malam nanti akan digelar kegiatan ngaji kebangsaan bersama dengan Cak Nun, salah satu tokoh terkenal yang ada di Indonesia. Lokasinya sekitar di kawasan Alun-Alun Kabupaten Blora. Seperti apa nanti situasinya, persiapannya ya, kita ajak pemirsa untuk mereviewnya. Ini kita berada di kawasan Tugu Pancasila Blora. Kita akan maju ke arah alun-alunnya. Simak terus perjalanan kita. Menyusuri kawasan Jalan Pemuda Blora. Inilah situasi Kota Blora pada sore hari. Sore ini lumayan ramai ya, arus lalu lintas terpantau ramai, namun demikian tetap lancar. Dan ini adalah kawasan Simpang 4 Grojogan. Kita lurus saja menuju kawasan alun-alunnya. Nah, ini kawasan Simpang 4 kantor pos Blora. Terpantau juga ramai, beberapa kendaraan yang melintas, ada yang kendaraan plat luar Blora. Sepertinya sudah ada pemudik yang melintas ya. Nah, ini kawasan alun-alun Bloranya, kita akan tunjukkan informasinya. Untuk kegiatan Cak Nun akan digelar di kawasan sini. Kita memutari alun-alun Blora. Suasana sore hari ini ya, ini bakul-bakul sudah pada persiapan untuk menata barang dagangannya. Nah, ini kita memutar di kawasan Masjid Baitun Nur. Nah, itu panggungnya di sebelah kanan sudah terpasang, dan di sini jalurnya ditutup. Nah, ini kita tunjukkan kepada pemirsa, jalurnya ditutup, jadi jangan lewat sini, hindari jalur alun-alun yang ingin memutar ya. Kita akan mendekat ke arah panggungnya sana. Nah, ini tepat kita berada di depan panggungnya. Itu ada banner bertuliskan Sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Jadi tepat berada di depan pintu masuk pendopo rumah dinas Bupati Blora. Panggungnya sudah disiapkan, dan ini juga di depannya ini dipasangi karpet merah. Kemudian di sebelah kiri itu ada panggung juga. Nah, ini baru dipersiapkan. Monggo buat pemirsa mungkin yang mau ikut sinau bareng atau ngaji bareng, bisa ke kawasan alun-alun Blora. Nah, ini di kawasan tengah alun-alunnya sudah disiapkan panggung, terop. Wis disiapke tenda-tenda seperti ini, jadi tidak usah khawatir jika hujan, pemirsa bisa ngiup di kawasan sini. Nah, gitu. Ya wis dulur, mungkin gitu dulu ya. Ini sedikit cerita dari kawasan alun-alun Blora yang akan digelar sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Blora yang ke-273. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, segera waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.